3.200 hektar lahan hutan adat Muara Langkap Tamiya tidak termasuk yang diskakakan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Demikian disampaikan oleh Depati Muara Langkap Tamiya Kerinci Kamis 19 Juli 2018. Padahal hutan adat ini sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan ada sejarah peradaban di dalamnya. Itu adalah dusun asal usul kami, dan juga situ itu adalah kuburan nenek moyang kami. Ada yang ukuran kuburan yang 6 meter, ada yang 4 meter, dan juga usulan ini telah diukur oleh lembaga swadaya masyarakat LSM Walestra. Nah, jadilah diukur dengan masyarakat Muara Langkap. Jadi lembaga adat ini tetap mengontrol hutan itu sampai saat ini. Kadang-kadang mencapai daya 2 juta, 1 juta untuk orang masuk ke dalam. Jadi sangat kecewa karena belum juga, ya disayangkan enggak, belum di-SK-kan hutan adat seperti menangkan. Sedangkan hutan itu telah dirakornaskan di Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Berapa luas hutan? 3.200 lebih. Juga setelah kami di balik daripada Kemen Lingkungan Hidup Kehutanan Pusat, kami itu diundang di kantor Bupati untuk sosialisasinya. Sudah tuh malamnya disambung ke kantor dengan Pak Asani kabitnya, dak? Nah, Pak Asani kita tuh ada disambung situ malam tuh. Jadi kita lah noh nian harapan, tapi saat ini belum juga ada. Itulah yang disayangkan. Jadi katanya kita penuh harapan kepada Bupati dan pemerintah, dan juga kepada DPR untuk tetap menyangkut dengan perda atau SK hutan adat. Nama hutan adatnya apa? Hutan adat Depati Muara Langkap. Jadi situ di dalam kawasan itu ada padang durian, ada bukit kampung, dusun, lamo, ada kuburan-kuburan lama. Itu yang kami sayangkan, kalau ada penyerahan hutan dan lain-lainnya. Jadi kami tetap melestarikan, dan juga harapan kami itu kepada pemerintah untuk dapat dimitrakan masyarakat kami diikutsertakan untuk menjaga hutan tersebut. Bila masalah hutan adat ini tidak mendapat respon dari pemerintah Kabupaten Kerinci, pihak Depati Muara Langkap akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta. Oh, kalau seandainya masalah hutan adat, lembaga adat Depati Muara Langkap ini tidak di-SK-kan atau tidak diperdakan, saya langsung ke Presiden langsung menyampaikan usulan masalah yang hutan adat Muara Langkap. Karena hutan adat ini sudah direkornaskan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sosial Pusat. Demikian Lulu TV mengabarkan.